Hizbullah kembali merilis video spesial drone mata-mata yang menembus wilayah penting Israel pada Minggu, 26 Agustus 2024. Drone tersebut memperlihatkan pangkalan Glilot milik Badan Intelijen Militer Utama Angkatan Pertahanan Israel alias AMAN. Pangkalan tersebut kini masuk dalam daftar sasaran Hizbullah. Milisi pro-Iran di Lebanon itu juga merilis informasi penting, termasuk formasi militer IDF. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.